nama Ida Triola. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Rika dan Feby atas kemenangan hari ini. Bisa diceritakan tadi pertandingannya seperti apa untuk kalian berdua? Pertandingannya yang tadi kita mau ngasih yang terbaik, terus juga kita kan lawan teman sendiri, juga kita udah tahu kelemahan dan kekurangannya masing-masing, jadi ya kita main yang maksimal aja. Tadi sih mainnya kan kita sama-sama latihnya sama bareng terus ya, terus beberapa minggu kemarin juga latihannya sama Olah sama Mimi terus, jadi kita tahu sama-sama kelebihan kekurangan, lebih disiapin apa ya tadi, pola main aja sih tadi kalau dari yang sama tim. Kalau saya sih ketekan ya, jadi agak bingung gitu. Terus kalau angin, apa anginnya juga tiba-tiba jadi kayak mukulnya jadi angin gitu, jadi nggak sesuai apa yang diinginkan. Ya saya juga sama sih. Oke, terima kasih. Jadi dari Mbak dan Mas ada yang bertanya, silakan Mbak. Buat Milani sama Triola, kira-kira tadi kenapa sih skornya tuh agak jauh gitu ya? Penyebabnya kira-kira kenapa? Sama tadi ada perawatan, kenapa Melani? Iya, lututnya agak gitu. Jadi sebelum pertandingan, lututnya sempat bengkak. Skornya kenapa agak jauh tadi? Dari awal udah ketukkan gitu, jadi mau buat ngeluarin itu agak susah, buat ke pola yang biasanya itu dia agak susah. Kalau dari sendiri ada tambahan? Kurang lebih hampir sama sih, terus sama tadi kan bola ketekan. Nah jadi untuk polanya jadi bingung mau diapain gitu, karena bola ketekan terus gitu. Ada pertanyaan lain silahkan, ya mas. Sejak di SEA Games sampai sekarang menurut badan gimana sih perkembangan kayak sekitar sangat baru, terus dari pelatih itu ada ngasih target performa seperti apa di turnamen kali ini, bukan target apa ya, target performa apa yang pelatih inginkan. Kalau dari SEA Games sampai sekarang sih perkembangannya udah lumayan, dapat mainnya, polanya juga dapat, terus tapi tetap saya sama Rika juga masih mau ngasih pola yang terbaik lagi, maksudnya mainnya biar lebih matang lagi gitu. Kalau dari pelatih ngasih ya suka ngasih target performa seperti apa turnamen kali ini? Kalau dari pelatih sih paling cuma bilang yang main maksimal ya, kan kita juga pasangan baru juga masih nyari-nyari pola juga, jadi kita targetin yang main maksimal aja, nggak usah mikir tentang kalah karena baru pasangan, terus kita juga kan pengen juara pasti kan, tapi kita mikir satu-satu dulu karena pelatih juga nggak yang pressure yang kamu harus juara ya, kamu harus juara, nggak kayak gitu, kayak ya cuma main maksimal aja, keluarin semua kemampuan yang kita udah latihan selama 2 minggu. Maksudnya target performa kayak komunikasi atau rotasi di lapangan atau pulang apa yang pelatih inginkan di pertandingan? Lebih ke pola mainnya aja sih, ya lebih ke pola mainnya aja, karena dulu mungkin aku mainnya satu-satu rally, kalau mereka lebih ke neken-neken-neken gitu, jadi harus di jadi satu gitu, gimana caranya kita dikasih tahunya. Evaluasi dari segi muka sekarang masih ada yang perlu ditingkatkan? Ya pastinya ada, dari pola main juga perlu ditingkatin lagi sih, sama komunikasinya lebih dijaga lagi. Ya ini silakan. Ketemu Korea juga bukan pertama.
persiapannya sih lebih ke besok yang main lebih enjoy aja sih, lebih enjoy gak mikir menang kalah itu sih. Selalu aku bilang ke Feby, komunikasinya terus, terus jaga pola mainnya kita, jangan sampai maksudnya hilang lagi. Kan karena bola main Korea tipenya sama ya, kayak Indonesia, jadi kita lebih siap dari situ. Fokus lagi aja sih buat besok. Ada lagi, Mas, Mbak? Mbak, mau berapa? Sudah cukup? Ya, terima kasih.